Assalamualaikum Sat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini udah lama kita nih Sat, nggak ikut kajian tentu lagi nih Sat. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini Allah beri taufik kepada kita untuk berkumpul lagi ya di sini. Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar bareng lagi. Lain kali kalau bisa ana dong belajar sama antum. Belajar cara mengoperasikan kamera. Oh, insyaallah gitu. Sat, insyaallah Sat. Iya. Sat, kemarin kan kita ngebahas tentang kisah kesabaran Abu Kilabah. Iya. Itu terngiang-ngiang Sat. Iya, insyaallah. Iya, memang gitu, kisah tentang kesabaran yang sangat luar biasa ya. Tidak hanya kesabaran yang kita dapat ambil hikmahnya di situ, tapi termasuk bagaimana sifat syukurnya beliau dalam menjalani musibah. Tidak hanya bersabar, bahkan beliau bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu. Padahal udah banyak cobaan saat ya. Iya. Dari beliau ya. Benar. Kalau ya manusia zaman kita sekarang ini mungkin dicari siapa orang yang paling susah, orang yang paling berat musibahnya. Kalau dibanding dengan musibah yang dialami oleh Abu Kilabah, mungkin gak ada apa-apanya musibah orang tersebut. Gitu. Gimana? Kita lanjut lagi belajarnya. Saat, ya, alhamdulillah. Udah mulai terisi lagi nih saat keluar. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya, kita lanjutkan kembali ya sharing kita, pembahasan kita dalam kitab Al-Wabilus Sayyib yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, sebagai pengingat lagi kembali kepada kita agar kita tahu kita ini sedang membahas apa sih ya. Jadi buku ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan zikrullah ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menerangkan ini ya termasuk buku yang terbaik di kelasnya ini, di bidangnya ini ya, dalam hal membahas tentang zikrullah ya. Nah, seperti yang tadi Bang Ricky bilang, kita udah bahas tentang ya, salah satunya yang terakhir itu tentang kisah Abu Kilabah. Nah, secara ringkas kita kemarin kan tahu fase kehidupan manusia. Ya kan ada tiga secara umum. Ketika mendapatkan kenikmatan, kemudian fase kedua ketika mendapatkan musibah. Yang ketiga ketika jatuh dalam kemaksiatan. Ya, nah, kita sudah membahas itu tentang dua fase tersebut khususnya ya kan, tentang mendapat kenikmatan, bagaimana sikap kita, tentang ketika kita mendapatkan musibah, bagaimana sikap kita. Nah, terakhir kita jelaskan juga berhubungan dengan musibah, karena dalam kitab ini Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan fa innallaha subhanahu wa ta'ala lam yabtalihi liyuhlikahu. Allah, ketahuilah, sesungguhnya Allah itu memberikan musibah kepada kita. Itu bukan untuk membinasakan kita. Ingat gak kemarin kita sampaikan ini kan, kalau Allah ingin membinasakan kita, tanpa dikasih ujian, cobaan, musibah, Allah bisa langsung dengan sekejap Allah matikan kita. Itu bukan itu intinya. Ya. Wa innama ibtalahu liyamtahina sabrahu wa 'ubudiyyatahu. Akan tetapi Allah uji kita, Allah berikan cobaan, bala kepada kita untuk menguji. Apa yang diuji Allah terhadap kita? Kesabaran kita dan 'ubudiyyahnya kita. Itu yang Allah uji dari kita. Apakah kita akan tetap bersabar di dalam bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan nikmat kepada kita? Apakah kita akan tetap bersabar ya dalam menjalani hari-hari kita ketika Allah berikan musibah dan cobaan kepada kita? Dan menguji apa? Ubudiyah. Penghambaan kita kepada Allah, ibadahnya kita. Ya. Sabar dalam beribadah gitu saja. Iya, teman, sabar dalam beribadah. Maksudnya gini. Juga maksudnya kan banyak nih orang ketika Allah berikan musibah, akhirnya futur dalam beribadah. Dia selama ini udah rajin nih beribadah. Ketika Allah berikan cobaan kepadanya, dia merasa kayaknya kok Allah berikan kepadaku seperti ini ujian ini ya. Kok kayak gak guna sholatnya gitu. Iya, jadi ngapain aku sholat, ngapain aku beribadah ini dan itu.
itu mending seperti orang yang di sana tuh, dia selalu maksiat, kerjaannya happy-happy. Kok ya, malah kena bala di sana. Iya. Tapi dia kok malah enak kan hidupnya gitu kan, Allah berikan kenikmatan duniawi kepadanya. Ya. Kemudian lantas orang ini pun meninggalkan ibadahnya. Ya, enggak, inilah dia nih tadi tujuan Allah memberikan ujian kepada kita, cobaan kepada kita untuk menguji itu tadi. Salah satunya yang Allah uji selain kesabaran kita adalah menguji ubudiyah kita. Tetapkah kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun ketika kita dalam kondisi yang tidak enak, meskipun kita dalam kondisi yang ya sulit, apakah kita tetap akan menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini ujian bagi kita. Itu perlu kita catat. Nah, kita lanjutkan. Berhubungan dengan ubudiyah ini, menguji ubudiyahnya kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi yang tidak enak. Kata beliau di sini, fa inna lillahi ta'ala 'alal 'abdi 'ubudiyyah fid dharra kama lahu 'alaihi 'ubudiyyah fis sarra. Nah, ketahuilah bahwasanya Allah memiliki hak atas hamba-hambanya untuk diibadahi dalam keadaan sukar, dalam keadaan tidak enak. Sebagaimana Allah juga punya hak untuk diibadahi atas hambanya, terhadap hambanya, ketika hamba tersebut dalam keadaan nikmat, dalam keadaan senang. Paham? Intinya wajib lah sadaya, keadaan apapun sadaya. Iya. Jadi itu, dalam keadaan senang ataupun susah, Allah tetap punya hak untuk diibadahi oleh kita. Jangan kita merasa kita menjadi hamba Allah ketika Allah berikan kenikmatan duniawi saja kepada kita. Ketika Allah berikan kenikmatan-kenikmatan. Tapi ketika Allah lepas kenikmatan tersebut dari kita, ya kenikmatan duniawi ini jauh dari kita, kemudian kita tinggalkan ubudiyahnya itu, ketika kita tinggalkan peribadatan kita kepada Allah, maka ini keliru. Ya, kita harus tahu bahwasannya kita berkewajiban untuk menjadi hamba Allah dalam segala kondisi. Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun kamu berada. Ya. Kapanpun waktunya. Mau dalam keadaan senang ataupun susah. Bertakwalah sama Allah. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kewajiban kita. Kemudian kata beliau di sini, kama lahu 'alaihi 'ubudiyyah fis sarra wa lahu 'ubudiyyah 'alaihi fi ma yakrah kama lahu 'ubudiyyah fi ma yuhibb. Sebagaimana ya Allah berhak untuk kita ibadahi. Dan kita harus tahu nih bahwasanya Allah memiliki hak untuk kita ibadahi ketika kita dalam keadaan tidak suka. Maksudnya gimana nih, Sat? Sebagaimana Allah juga tetap berhak untuk kita ibadahi ketika kita dalam keadaan suka. Ya. Tidak suka nih maksudnya gimana, Sat? Tidak suka. Ya. Nanti di sini nanti beliau akan jelaskan, akan berikan contohnya nanti. Ketika dalam keadaan gak enak nih, ya kita gak mau beribadah sama Allah. Ini anak kasih garis besar dulu. Tapi ketika dalam keadaan enak mau beribadah. Contoh gini, ketika antum punya harta, mungkin harta antum itu yang tersisa hanya tinggal 100.000 pada hari ini. Gak tahu lagi hari esok ya, hari ini. Atau lebih sedikit dari itu, mungkin antum hanya punya 50.000. Ya.
ketika dalam kondisi seperti ini antum kayaknya sulit untuk bersedekah. Antum cuma punya uang 50.000. Kondisi antum sedang tidak enak. Ya. Tapi ketika antum punya harta lebih dari itu. Antum punya uang berlebih, misalnya pada hari ini antum punya harta sekitar ya 1 juta mungkin. Ya mungkin antum akan lebih mudah untuk bersedekah. Ya. Karena antum dalam kondisi yang antum suka. Tapi ketika dalam keadaan, aduh ini cuma 50.000 lagi, masih mau gak antum untuk bersedekah pada saat seperti itu? Sedekah merupakan bentuk amal soleh. Ya. Dengan niat yang benar, itu akan mendatangkan pahala. Ya. Nah, antum masih mau gak? Nanti akan kita jelaskan bagaimana perbedaan dari kedua ibadah tersebut. Beribadah dalam keadaan sempit dan beribadah dalam keadaan lapang. Itu berbeda. Ya, kualitas kedudukan seseorang di sisi Allah berbeda. Karena kan gini saat kalau tadi anak sempat bayangin ya kan, kalau 50.000 yang tinggal uang anak tinggal, ya mungkin anak juga berpikir-pikir saat itu saat. Iya. Kayak mana nih tinggal segini. Ketika antum punya banyak harta, terasa berat saat. Antum dengan senang hati memberikannya gampang ya. Walaupun nggak banyak orang yang bisa seperti ini ya, sebagian orang juga. Antum mudah antum bersedekah. Tapi ketika harta antum cuma 50.000, ada orang terasa susah di hadapan antum sekarang. Mau gak antum bantu dia sekarang? Lebih terasa berat daripada uang banyak saat jadi. Disitulah dia cobaannya. Disitulah ujiannya. Ya. Disitulah dia. Allah ingin menguji apakah kamu tetap akan beribadah pada Allah. Salah satu tadi dalam konteks masalah harta sedekah tadi. Ya. Masihkah kamu mau bersedekah? Ya. Nah, itu contohnya. Nanti akan ada lebih ada contoh yang lebih banyak akan beliau sampaikan di sini. Kemudian kata beliau, wa aktsarul khalqi yu'tunal 'ubudiyyata fi ma yuhibbun. Dan kebanyakan manusia, kebanyakan orang-orang hanya memberikan penghambaannya itu di dalam hal-hal yang dia sukai. Paham? Ketika dalam hal yang dia senangi saja dia baru mau memberikan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dalam keadaan susah kayaknya berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ya banyak orang bisa sholat berjamaah maghrib rame ya maghrib. Tapi ketika dalam kondisi subuh, pagi hari subuh. Oh iya benar-benar. Itu gak enak itu akhir. Gimana dia harus melawan, aduh lagi enak-enaknya tidur. Harus bangun, kena air dingin, keluar kamar, pergi itu suasana lagi dingin-dingin cuaca di luar pagi hari. Gak enak. Tapi gimana dia masih, gimana caranya dia untuk tetap bisa menjadi hamba Allah pada saat itu. Pergi ke masjid beribadah, sholat. Ya. Kalau maghrib, isya, ya mungkin orang banyak. Gitu tuh. Nah inilah salah satu contohnya. Nah kebanyakan orang kata beliau hanya memberikan, mengorbankan dirinya untuk beribadah kepada Allah hanya dalam hal-hal yang dia sukai. Ini kebanyakan orang. Meskipun dari banyaknya manusia seperti ini, tetap saja jumlahnya sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyasyakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, yang mau bertakwa kepadaku, yang mau beribadah kepadaku. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang banyak itu saja yang beribadah dalam keadaan suka, itu jumlahnya Allah bilang sedikit, apalagi dalam keadaan yang tidak suka itu lebih kalau kita bilang enggak ada. Ya ada memang ya sebagian orang. Tapi itulah orang-orang yang memang Allah berikan rahmat kepadanya. Itulah orang-orang yang Allah memiliki. Bisa dibilang gini gak Sat? Kalau misalnya kembali ke tadi kan Sat. Kalau kita dalam tidak keadaan, dalam keadaan sempit nih. Kita mampu beramal. Itu kita ibaratnya bisa lebih mulia daripada orang yang berlapang-lapangan tapi enggak. Iya, berbeda. Bisa kita memuliakan diri kita dengan gitu saja. Berbeda, iya. Itu lebih tinggi kedudukannya.
Makanya nanti kita lihat di sini beliau akan sampaikan itu, beliau katakan seperti itu. Ya. Nah, salah satu contohnya dalam masalah sedekah tadi, ya, Nabi pernah ditanya oleh para sahabat tentang sedekah apa yang paling baik. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah yang dikeluarkan oleh jahdul muqil. Sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang susah, orang yang tidak lapang hidupnya. Itu sedekah terbaik. Kalau orang yang dalam keadaan lapang, ya gampang. Gampang sedekah. Tapi ketika orang yang memang, ya apa namanya, dalam keadaan sempit, tapi dia masih mau bersedekah, ini kata Nabi SAW, ini sedekah yang terbaik ini. Mungkin karena, meskipun secara nominal mungkin lebih sedikit, iya, ya. Mungkin karena ada indikator mendahulukan orang lain daripada dirinya. Gitu, pertama, ya, itu. Mendahulukan orang lain dalam hal duniawi. Kan ini sangat dianjurkan dalam agama. Ya, didahulukan orang lain. Ya, walaupun ya kadangkala dalam kondisi yang memang itu darurat, artinya memang menjadi hajat kebutuhan kita, maka kita harus dahulukan diri kita dulu baru orang lain. Ya, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ya, sedekah itu kepada diri kalian dulu, baru kepada keluarga kalian. Setelah itu tercukupi, ketika masih ada lebih, baru belikan kepada orang selain kalian. Ya, kita kembali lagi intinya, sedekah yang terbaik itu dari orang yang susah. Ya, tentu dia setelah mendapatkan kebutuhan bagi diri dan keluarganya. Tapi masih ada sedikit ini. Masih mau gak ada untuk mengeluarkan untuk orang lain ini? Begitu berat ini, berat sahabat. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ada orang bersedekah 1 dirham tapi nilainya sama seperti orang bersedekah 1000 dirham. Tanya, bagaimana ya Rasul? Kata Nabi SAW, orang, ada seseorang punya harta cuma 2 dirham, kemudian dia keluarkan 1 dirhamnya untuk dia sedekahkan, dan ada orang yang memiliki harta beribu-ribu dirham dan dia keluarkan 1000 dirham. Ibaratnya kan 50% gitu. Setengah hartanya. Bayangkan setengah hartanya dia keluarkan. Dia cuma punya 2 dirham, dia keluarkan 1 dirham. Setengah hartanya. Antum punya uang 50 ribu, 25 ribu antum sedekahkan. Berarti masalah keikhlasan juga nih, Sat, ya? Keikhlasan. Tentu kalau berbicara ya semua amalan itu dituntut ikhlas di dalamnya. Ya. Tapi itu kan masalah hati ya. Ini kita berbicara secara zahirnya nih. Bayangkan dia mengeluarkan setengah dari harta yang dia miliki. Ibaratnya kalau yang orang yang lebih kaya tadi, mungkin separuh dia lebih banyak lagi saja. Tapi dia gak mampu untuk mengeluarkan itu saja. Antum punya 50 ribu. Ngeluarkan 25 ribu untuk keperluan orang lain. Sedangkan ada orang punya harta bermiliar-miliar, tapi dia mengeluarkan 25 ribu pada hari itu, enggak ada artinya. Itu kecil sekali dibanding dengan apa yang antum keluarkan. Dia hanya mengeluarkan sekian dari hartanya, tapi antum mengeluarkan setengah harta antum. Gitu. Itulah makanya kedudukannya pun juga berbeda. Ya. Kita lihat di sini, kemudian kata beliau di sini, wasya'nu fi i'ta'il 'ubudiyyati fil makarih fa fihi tafawutu maratibil 'ibad wa bihasabihi kanat manaziluhum 'indallahi ta'ala. Nah, dan yang menjadi patokannya itu adalah bagaimana seseorang memberikan 'ubudiyahnya itu pada saat dalam keadaan yang tidak disukainya. Ya. Dan disinilah kata beliau, tafawutu maratibil ibad.
di sinilah akan terlihat berbeda-beda tingkatan seseorang, ya, derajat seorang hamba. Wa bihasabihi kanat manaziluhum indallahi ta'ala. Dan sesuai inilah, ya, berdasarkan inilah kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saat bisa ini juga saat berarti enggak saat ibaratnya karena orang yang berat, yang banyak harta ini, hartanya itu menjadi cobaan juga bagi dia untuk kayak bersedekah tadi saat enggak mampu seperti orang yang lebih sempit hartanya gitu. Gimana? Kan tadi kan kayak orang yang lagi sempit nih hartanya, dia tuh mampu tuh ngeluarin kayak 50% dari hartanya untuk fakir gitu. Tapi sementara orang yang kaya, yang misalnya uangnya ada ratusan juta, gak pernah kepikiran dia tuh membantu ibaratnya 50 juta untuk orang gitu. Mungkin itu hartanya jadi cobaan juga bagi dia. Iya tentu, ya kenikmatan yang Allah berikan, Allah titipkan kepada kita, ya. Bahasanya titipkan pun sebenarnya kan, karena itu semua akan kembali lagi pada Allah. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita di dunia ini, itu semua akan kita pertanggungjawabkan nantinya. Itu menjadi ujian bagi kita. Makanya di dalam surah Al-Fajr itu kan yang sering kita sampaikan. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا بَتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا. Adapun manusia, ketika Allah uji mereka dengan Allah muliakan mereka, ya Allah berikan kenikmatan pada mereka, kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya Rabbku telah memuliakanku. Tapi yang jadi saksi pembahasannya, di awal ayat tadi Allah bilang, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا بَتَلَاهُ Rabbuhu. Adapun manusia jika Allah uji mereka dengan kenikmatan tadi, Allah sebutkan dengan bahasa uji. Jadi kayak tadi antum bilang, jadi harta itu ujian bagi mereka. Iya benar, ujian. Bagaimana mereka mau mengeluarkan itu? Ya. Nah. Kadang gini saat ada istilah ya kan, saat dimana semakin banyak harta semakin susah untuk mengeluarkan harta itu. Iya, gitulah kadang kala. Karena ngelihat kayaknya 1 juta gak itu boleh besar tuh, ya. Gak boleh pecah nih uang nih. Itu kan. Itulah ya, perlu ya kita waspada dari sikap apa namanya sifat bakhil seperti itu ya. Ya, enggak baik. Ya kita kembali lagi ya dari pembahasan kita tentang bagaimana kita tetap beribadah kepada Allah dalam keadaan sempit juga. Ya. Kalau dalam keadaan lapang kita bisa, apalagi kalau antum bilang tadi udah lapang pun masih juga enggak mau beribadah sama Allah, ini udah keterlaluan ya orang. Apalagi kalau dalam keadaan sempit dia. Ya kan? Nah, jadi sedangkan tadi aja kata beliau yang paling banyak orang itu memberikan apa namanya penghambaan diri kepada Allah dalam keadaan lapang, lapang, senang, ya kan? Ini banyak orang. Tapi kalau masih juga orang yang udah lapang, belum masuk dalam kategori ini mau beribadah kepada Allah, ini udah berarti udah keterlaluan. Ya. Ibaratnya gak lulus rasanya. Gak lulus cobaan ya. Gak berarti ya gitu. Nah, padahal pembahasan kita ini lebih spesifik lagi nih. Tapi beribadah kepada Allah dalam keadaan sempit. Ini lebih berat lagi. Ya, dalam keadaan susah tadi. Dalam keadaan tidak enak. Ya, contohnya tadi seperti sholat subuh di pagi hari. Ya kan? Itu lebih berat daripada mengerjakan sholat maghrib. Kalau maghrib orang udah segar, udah habis pulang sore, mandi gitu kan. Bisa pergi sholat. Ya, subuh gitu. Atau bersedekah dalam keadaan sempit. Atau ya ibadah apapun yang lainnya gitu kan. Jadi disinilah akan dilihat bagaimana tingkatan seorang hamba nanti di sisi Allah. Ya, semakin lapang dia mengeluarkan. Atau gini, semakin lapang hatinya beribadah kepada Allah dalam keadaan yang dia sulit ya mengerjakannya, maka akan semakin tinggi pula nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya saat ini juga jadi motivasi saat kala dikala kita pun juga dalam kesempitan ya. Itu juga jadi peluang kita menunjukkan kepada Allah. Iya. Bahwasannya kita itu memang taat pada Allah. Benar. Ya Allah, aku tetap akan beribadah kepadamu meskipun dalam keadaan seperti ini. Ya, gitu. Masya Allah. Bagi kita untuk berlomba-lomba. Gitu.